Ya, ini dia model TV-nya ya, 32LB530A, televisi LED ya. Kemudian kita cocokkan TV-nya. Lampunya nampak ya, nampak kedap-kedip aja, tidak ada hidup sama sekali, kurang jelas ya. Ya, untuk jelas lagi kita bongkar aja dulu ya. Ini dia, nah kita buka aja dulu biar nampak lampunya ya, apa masalahnya. Kemudian kita cocokkan. Cocokkan sebelumnya, nampak ya lampunya kedip gitu, kedip hidup gitu, kedip hidup gitu. Kita tarik ya lampu, backlight tidak hidup, AC tidak panas, power kita ukur tegangannya, cabut. Lagi dua belas volt, ada dua puluh empatnya goyang-goyang ya, nah, naik turun 22, nah, turun lagi goyang-goyang, kemudian 3,5 nya pun 2,8, tidak ada 3,5 ya, turun, drop semua tegangan. 24 kurang juga, 12 pas, 24 kurang, 2 mau, 3,5 nya pun kurang. Berarti coba kita lepas dulu bebannya ya, kita lepas dulu bebannya, apakah 3,5 nya pas beban. Sekarang lagi ternyata 3,5 nya 3,3, ada bagus ya. Berarti 3,5 nya tidak sanggup beban ya, tidak sanggup mengangkat bebannya. Coba kita, biasanya sih kerusakan seperti ini disebabkan oleh elko-elko nya yang sudah kering ya. Memang sih nampaknya sih ini ya, kayak ini udah agak sedikit gembung, kemudian ini agak gembung sedikit, ini juga ya. Untuk pastinya kita ukur dulu muatannya pakai alat pengukur kapasitor, kita buka dulu ya.
Udah kita buka ya powernya nih. Kita coba ukur dulu earphone-nya satu persatu ya. Ya, ini udah kita ganti earphone-nya ya. Yang kita ganti ini ada 5 biji. Pertama 100 mikro 50 volt. Kemudian 220 25 volt. 470 10 volt. 100 mikro 50 volt juga nih. Dan ini 1500 mikro 10 volt. Karena Elko 1500 mikro ini tidak ada dan payah lah dicari. Saya menggantinya di 1000 sama saya paralelkan ya, 1000 mikro dengan 470. Jadi 1470 hampir mendekati 1500 ya. Gantinya ya. Bisa aja sih diganti 2200, cuman kalau bisa pas-pas aja lah kita ganti. Lebih takut naik tegangan. Coba kita pasang dulu ke TV-nya ya. Ini sudah kita pasang untuk cocokan. Coba lakukan pengukuran. Cocokkan. Ya, tegangannya jadi 3,459 ya, 3,5 tadi, 3,3 ya, kurang ya. Sekarang 3,4 ya, agak tinggi sedikit. Cabut. Kita pasang dulu soket bebannya. Assalamualaikum. Bagus. Cocokan. Ya, lampunya kedip-kedip. Kemudian backlight hidup ya. Kemungkinan besar ini bagus. Coba ukur tegangannya. Yang 3,5 tadi, 3,429. Kemudian yang 24 tadi itu 25 ya. Tadi cuma 22. 12 tadi lulus sama pas. Hidup ya. Bagus. Sip, bagus ya, nomor nampak, hidup. Sip, ya gitu aja lah cara memperbaiki TV LED 32 inci 32LB530A yang kedap-kedip ya, kedap-kedip mati cepat tadi kan, kedap-kedip mati cepat, cuman lampu backlight tidak hidup. Yang saya ganti tadi elkonya nih ya, 5 biji, ingat ya, 5 biji di sini 2, di situ 2, di situ 1 ya. Nah, sini doang ya. Itu aja. Jangan lupa komen, like and subscribe-nya juga ya. Kita bantu sama-sama channel ini. Demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.